Jadi sebagai warga negara yang baik harus tetap memasang bendera merah putih. Apa yang di mas kok gue geraji barang gue? Orang ini ada apa mangan soto ya ora. Ini jajannya ini risi ubengku. Nanti gerem ibu terus gendera buosok lah ganti-ganti. Pengen lah gendera ini ora? Nanti pengen, kono ayo. Ini lo gendera ini yes. Setahun baik ganti iki. Bah ngono gendera suwek kabeh. Lah. Ora ngono lah iki maksud e iki nasionalisme tinggi. Pasang terus setahun. Nasionalisme ta wegah, wegah ganti. Bedanya yang sidik ini terus sak ini moro yang gue hutan bambu ya, jadi di belakang ada hutan bambu terus digeraji, dipotong bambune terus daune, godonge itu gue pakan wedhus ya, terus gagang pringi iso gue cagak gendero cagak antena, cagak gue barang gak bisa. Ayo, bila aku ini aning ilmu ne darmaji orang sumbuak godonge iki pakan wedhus iki wedhuse doyan seneng. Kenapa kok gue pring mas, orang gue kayu tau apa? Yo, soalnya orang ini pring ini di rumah. Karena pring ki, nak ditandur ini, sokok kalian nandur, nanti panen ya. Karena pring jenis ini, ki memang butuh waktu telu nanti patang tahun wis panen. Jadi orang bakal entek. Jadi kalau suket ya lo nak nandur, perucut ya langsung ngerewok nindi-nindi pring yang ngono. Jadi istilah ini ya gimana aku ngomong orang yang buah jadi kayak boso boso Inggrisnya itu sustainable berkelanjutan dimuter terus karena nak wis bosok pringnya atau wis garing orang tadi polusi ya, tetap bisa dijukuk terus dibuat jadi kompos yo
iso ngono. Negara yang baik harus tetap memasang bendera merah putih untuk mengingat jasa para pahlawan zaman dahulu kala. Ini yang bisa kita lakukan ya, ini pasang bendera. Dirgahayu untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Cuma dimuncat itu nih. Saking semangatnya. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel saya, The Gardener Indonesia Merdeka.